Jadi kita di Pahang ni semua tempat kena banjir kecuali Kemahilan. Dan di Rauh adalah antara daerah yang saya fikir tidaklah seteruk Temeluh. Temeluh ketua isi rumah dia 6729 orang. Di Rauh cuma 1300. Namun begitu, bantuan kita bagi sama. Tetapi kita tidaklah bagi bantuan di mana bila air lintas depan rumah pun bagi bantuan. Kali ini kita buat elok-elok. Kita buat elok-elok, Datuk Tajuh pun ada. Kita bagi siapa yang berpindah, rumah dia rosak terus, kita bagi bantuan lain. Kerajaan Negeri telah menghantar permohonan untuk membantu mereka yang terlibat termasuk sekolah, surau, masjid, kuil. 1.1 bilion ringgit kita dah hantar kepada kerajaan pusat. Yang hari ini adalah Kerajaan Negeri bagi RM500. Duit daripada Kerajaan Negeri sendiri bernilai RM9 juta. Kemudian LEKMA akan bantu lagi, bagi juga RM500. Tetapi dia tak bagi semua. Kita lebih kurang 19,000 orang yang dapat. LEKMA dia bagi dalam 14,000. Sebabnya dia kata 5,000 lagi tu tidak mengikut SOP. Tapi kita ni kalau JO sokong, Adu sokong, Tumpat sokong, Terimbang sokong, Hulu sokong, kita bagi. Kita tidak apa rigid sangat, tidak menyusahkan tangan. Sebab kita tahu memang dia kena. Lepas tu pula memang kita yang suruh dia pindah. Kita suruh dia pindah. Kita tak nak air dah sampai ke dada baru nak pindah. Ataupun air dah sampai ke katil baru nak pindah. Air dah sampai ke rumah baru suruh pindah, takut terlewat. Jadi kalau kita menjangkakan air tu akan naik lagi, kita suruh pindah. Tetapi ada juga yang kita suruh pindah tapi air tak sampai, tiba-tiba air tu surut. Yang tu pun kita bagi juga. Ada juga macam tu. Jadi semua ni kita fikir. Dan itulah, bukan saja COVID ada kluster, tetapi banjir pun ada kluster. Kluster pertama yang pindah, rumah rosak habis. Lepas tu yang pindah tetapi rumah dia tak rosak, peti ais dia tak rosak, TV tak rosak, kita bagi juga. Jadi ada yang pindah sebab kita suruh dia terbahagi kepada semua tu, supaya kita dapat bagi bantuan pada mereka yang terkesan. Dan banjir ini bukan selalu berlaku kecuali banjir kilat yang besar seperti baru ni, yang akhir kali 2014. Dan setiap kali banjir dia berbeza. Jadi tuan-tuan dan perempuan di Rauh ni jangan rasa selesa, sebab dulu tiba-tiba dia attack Temeluh, banjir besar berlaku. Kali ini dia bermula di Marat. Kalau ikut taklimat Jabatan Meteorologi Malaysia, tidak berlaku banjir besar. Tak ada banjir. Saya pun beritahu kepada kawan-kawan Dato' Sri Syaka, Dato' Sri Aziz, kita ni tak banjir, tak berlaku banjir besar kalau mengikut taklimat. Tapi cuma nak ambil iktibar tuan kadinya, maknanya perancangan manusia itu tidak sama dengan perancangan Allah SWT. Pandai-pandai kita, dia pun ceritalah taburan hujan lah, itulah air apa ni, awan dah tak banyak apa ni, air di udara dalam awan tidak mungkin saja tak tengok berlaku hujan 2 hari berlaku dunia. Jadi tidak mustahil selepas marah ni mungkin dalam beberapa tahun lagi rauh pula, kita tak tahu. Tahun 71 dia lebih Temeluh marah. Kalau Temeluh marah mungkin lepas ni pekan lah kan, dia mengilir kan, habis pekan pun dia kata balik lipir dah kena rauh lah pula. Mana kena tunggu satu rauh lagi lah. Tapi kita harap, walau bagaimanapun kita harap banjir ni tidak berlaku lah, sebab kesan dia sangat pedih. TV rosak, peti ais rosak, tilam rosak, rumah rosak. Dan yang kita bagi hari ni pun tidak menyelesaikan sepenuhnya. Jadi di Rauh itu, masa saya balik ke Kuantan daripada Koyan, saya singgah sekejap. Kebetulan air tengah naik di Taman Amalina. Sekejap lah, dalam 40 minit ke. Tapi lepas tu air itu surut balik. Itu banjir kilat. Saya ingat yang mereka pun dapat juga bantuan, kalau tak silap saya. Jadi itulah. Dan yang paling menyorokkan di Pahang, ini adalah daerah pertama yang mendapat bantuan. Kemudian
Terbeluhlah agaknya. Ya. Itu sajalah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak kepada Tuan Ibu yang dapat mengatur program pada pagi ini. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan yang sanggup datang. Mewakili ramai lagi yang lain. Begitu juga kepada kawan-kawan yang lain. SL, Dato' Syakar, Tuan OPD, Dato' Aziz, Dato' Syah. Kerana dapat bersama pada hari ini. Terima kasih. Kita jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.